Karena adenium ini tidak tahan air, maka yang terjadi adalah pembusukan lama-lama ya. Lembab dan busuk seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pun teman-teman subscriber berada, balik lagi dengan saya Rudy di channel Rudy Jaya, masih seputaran tanaman hias dan tambulan pot ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tips tentang cara mengatasi busuk batang pada adenium dewasa ya, atau mother plant indukan ya, di mana ini mengalami kebusukan batang yang dikarenakan mungkin salah media dulu. Jadi akarnya ada yang membusuk, dan membusuknya itu pas di bagian pangkal atas sehingga membentuk kayak tempurung seperti itu ya. Dan di bagian bawah ini akarnya kan melengkung masuk di situ. Itu di situ ada semacam kayak coakan gitu ya. Ya, jadi kalau nanti meskipun ini sembuh dan ditanam kembali, kemungkinan air nanti akan mengendap di sana, seperti itu. Oke, langsung saja ke videonya ya. Berikut caranya. Ya, di sini ya, ini busuk di dalam, kita potong.
kalau nggak ketahuan, lama-lama dinamanya kan layu-layu merana dan mati. Ini kita harus selamatkan, oke? Mengalami kalau tidak kita potong seperti ini dan di dalam tetap busuk. Ini resikonya bro, tidak disikat.
bro ya, setelah ini kita lakukan pemberian fungisida atau perangsang akar ya, agar bisa tumbuh kembali. Oke bro, sekian video dari saya. Sebelum penutupan, kenapa saya lakukan seperti ini? Ini dikarenakan akarnya seperti ini bro. Jadi kondisinya begini. Ini ada lubang di dalam seperti ini. Ini bisa menampung air pada waktu disiram maupun tidak disiram akan. Tapi kalau kena air, entah air hujan atau air siraman, ini akan masuk di sini dan air akan diam.